garda terdepan mendukung agar pembangunan yang dilakukan pemerintah berjalan sesuai dengan koridor hukum. Partisipasi bidang Gakum dalam pembangunan diharapkan dapat meminimalisir penyimpangan sekaligus meningkatkan kepatuhan. Gakum siap. Antusiasme para mitra untuk bekerja sama. Tapi juga satu pelajaran yang saya dapat di situ, masyarakat itu dilakukan bersama-sama dengan irama yang teratur dan dikerjakan dengan susun. Itu akan menimbulkan sebuah kebijakan. Dan itu ada kekompakan dan kesamaan. Itu adalah kekuatan. Itu bisa dinikmati oleh lain. Dan juga untuk mengingatkan kepada teman-teman yang berada di Gakum ini bahwa sekian tahun, 27 tahun Gakum berdiri, ternyata kami masih tetap harus bersosialisasi Bapak. Walaupun tadi dari profil begitu banyak rekan-rekan ataupun teman-teman BUMN kementerian untuk berbondong-bondong meminta Gakum untuk ber-MOU dengan mereka. Telah berumur 27 tahun dan dari eksposi kalian ternyata telah melaksanakan kerja-kerja yang cukup bermanfaat saya kira. Dan saat tunas ini tumbuh hanya serupa tubuh yang baru bisa mengadu. Tangan dan kaki kami masih terikat, lidah dan bibir kami terkunci rapat, tulang kami masih rapuh, kulit dan rambut baru saja tumbuh. Namun kami kini telah dewasa dan jelita, jadi primadona penyelamat anak bangsa. Kami harapan besar bagi Ibu Pertiwi jadi garda terdepan pelindung negeri. Kami adalah Datun sejati, bermakna lagi penuh arti.